Di antara hari-hari yang menyedihkan, kita selalu bisa mencari sebuah kebaikan. Pakai kebaikan itu untuk kembali berdiri, untuk melanjutkan langkah, untuk tetap mengejar cita-cita. Karena berjuang dan gagal ketika mencoba memang menyakitkan. Tapi menyerah dan berhenti mencoba itu jauh lebih menyakitkan. Halo guys, welcome back to my channel. Melanjutkan video dari part 1, di part 2 ini kita akan menyaksikan langsung keindahan dari Riam Setanyak. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1, jangan lupa ditonton ya. Setelah menempuh kisaran 1 jam perjalanan, kami pun tiba nih di Riam Setanyak tingkat 1. Guys, sekarang kita sudah sampai ke tingkat 1 Tanjak. Ini tingkat satunya ya. Nanti kita akan ke tingkat 2-nya, tingkat 2-nya ada di atas. Oke. Mirip dengan Riam Jukong, di Riam Setanyak ini juga memiliki 2 tingkat ya guys. Meskipun air terjunnya tidak setinggi Jukong, tetapi di Riam Setanyak ini memiliki area untuk berenang nih. Karena area di bawah air terjunnya lumayan dalam dan asik untuk bermain air. Cukup menarik ya guys, air terjun tingkat satunya. Penasaran dengan tingkat 2-nya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Untuk mencapai tingkat 2, bisa dikatakan tidak gampang juga karena harus melewati pinggiran air terjun tingkat 1. Karena kami harus merayap dari sisi tebingnya nih guys, cukup berbahaya dan memacu adrenalin. Salah-salah memegang akar bisa fatal akibatnya, apalagi ditambah aliran air riamnya yang lumayan deras. Setelah mencapai atas di tingkat 1, kami terus melanjutkan perjalanan sekitar 10 meter. Sudah tampak dengan jelas air terjun Setanyak tingkat 2-nya ya. Kesan pertama saya melihat air terjun ini, ya tidak terlalu tinggi dan volume airnya juga bisa dikatakan normal. Mungkin sedikit tidak memenuhi ekspektasi saya sebelumnya, tapi cukup menarik untuk dieksplor. Karena sesungguhnya bukan keindahan dan hal yang menakjubkan yang harus menjadi prioritas kita. Tapi bagaimana cara kita belajar untuk selalu mencintai alam dan menjaga semua yang ada di dalamnya? Toh, semua destinasi memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Kalau menurut teman-teman, gimana nih pendapatnya tentang Riam Setanyak? Tulis di kolom komentar ya. We are heroes tonight.
Di area tingkat 2 ini terdapat batu-batu yang cukup besar juga ya guys, yang dapat kamu manfaatkan untuk bersantuy bersama teman-temanmu sembari menyaksikan keindahan di Riamstanya. Menarik bukan anak-anak rebahan kuih berkunjung ke sini? Daripada magang-magaran di rumah, tidak ada salahnya kan untuk sekali-sekali main ke alam. Alam akan menyambutmu dengan segala keasrian dan pesona keindahannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Rio Kandu Vlog melaporkan dari